Nah, sekarang jam 2 siang di shelter Kerto Menanggal. Tadi saya sudah nyegat KA242 kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan tujuan Ketapang Banyuwangi di PJL Lambengan ya. Nah, keretanya bawa LD1 gerbong bagasi, jadi total ini tadi ada 2 gerbong bagasi yang bersebelahan posisinya. Biasanya ini LD-nya itu ada di depan belakang, kali ini bersebelahan. Untuk KA243 Sri Tanjung ini baru saja berangkat dari stasiun Wonokromo jam 1 lebih 58 menit. Jadi sekarang keretanya persiapan melintas di shelter Kerto Menanggal. Oke, langsung saja kita pindah posisi ke sebelah stasiun Waru karena keretanya kena silang ke 110 Jayabaya di stasiun Waru. Saya berhenti di sini dulu buat nyegat ke 110 Jayabaya karena sudah ngepres ini keretanya posisi ngebut. Kemungkinan nanti saya nyegat 243 ini daerah Sawut Ratap. Harus saya kelihatan ke Jayabaya persiapan masuk warung.